Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 Tempat Guna Putra. Kikuk-kikuk. Selamat siang buat pale-paleku semua. Selamat siang buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya Lek. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga ya Lek, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, siang hari ini ada Ford Ranger super ganteng lagi ya, yang selesai dimodifikasi. Kali ini ada mobil pesanan dari Pak Denny, beliau dari Bandung kalau nggak salah ya. Beliau kemarin pesan Ford Ranger XLS dirubah jadi Spider new model. Nah, alhamdulillah ya, ini walaupun kemarin kita nunggu barangnya, soalnya Spider new model itu barangnya nggak kayak Raptor, nggak kayak T8 yang ready stock ya, harus pesan dulu karena emang itu model terbaru. Seperti biasa model-model terbaru itu harus antri, dan alhamdulillah ini sudah selesai. Selain ini nanti juga kita bakal review punya Pak Luki ya, Malang itu juga Spider new model, ada Pak Yudhistiro juga. Alhamdulillah ini pesanan Spider juga sudah banyak, karena emang kalau Spider itu bentuknya simple, bumper depan besi gagah, jadi banyak yang suka. Gak usah lama-lama, kita coba lihat yang satu ini dulu. Kita lihat, ini dia mobilnya. Nah, Ford Ranger XLS ya Le ya, basicnya itu tahun 2013, aslinya dulu warna putih, kita rubah, kita modifikasi jadi seperti ini, dirubah bentuk jadi Spider, dan banyak sekali variasi-variasi yang sudah kita pasang sehingga membuat mobil ini kelihatan tambah ganteng, tambah gagah ya Le ya, tambah keren pastinya. Dan yang pasti gede Le mobil ini, walaupun ini modelnya tidak pakai wide body tapi kelihatan gede banget karena emang ada spesifikasi ban yang pakainya itu lebih dari yang biasanya, seperti itu. Nah, nanti kita bakal bahas, kita lihat variasi-variasi yang nempel di mobil ini, kita bakal infoin semua buat pale-paleku di rumah. Oke, buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya @rudihartanto88. Langsung saja ya, kita bahas dari depan. Perubahan dari mobil Ford Ranger ini, jadi dari mobil Ford Ranger T6 standar ya, dirubah jadi Spider new model. Itu yang diganti hanya bagian depan ya, bagian belakang itu nggak ada perubahan. Kalaupun ada tambahan roll bar wheel track, itu tambahan sendiri. Kalau untuk body tetap kap mesin, grill, headlamp, bumper lah ini ya. Yang beda itu bumpernya ini besi. Kalau yang lain kan enggak lah. Kalau yang ini tuh bumpernya besi le. Terus fender ya, fender, kalau inner fender ini pakai O-ringnya, itu yang diganti. Nah, yang ngebikin mobil ini tuh beda dari yang lain tuh fog lampnya ya. Fog lampnya itu emang dibuat gede, dan ini tuh mirip-mirip sama F150 ya, Le ya. Nah, seperti itu. Mantap, ganteng. Terus lampu seperti biasa menghendaki keinginan beliau. Lampunya mobil ini pakai model Mustang ya. Nih. Nah, seperti ini modelnya kalau Mustang ya. Tuh. Oke. Terus air scoop pakai yang gede, model badak, makanya ganteng banget. Terus over fender pakai yang model
ada sign-nya sesuai permintaan dari beliaunya Pak Denny. Nah ini yang beda tuh kaki-kaki, le. Makanya mobil ini kelihatan gede banget. Karena apa? Ini pakainya ini ring 20, bannya ini tuh 35, le. Makanya mobilnya kelihatan gede banget ya. Terus, ini nih yang bikin tambah beda lagi. Ini ya, cover spion. Nah, jadi cover spionnya ini emang lebih gede, lebih lebar, dan agak keluar, jadi tambah gagah pastinya. Talang air, flat bar, terus rak hammer juga sudah kita pasang di mobil satu ini. Terus bawah pakai footstepnya XLS tahun 2015. Itu bagian depan ya, kita bahas di bagian belakang. Nah ini bagian belakang ini sebenarnya masih ada kekurangan ya. Ini ada kekurangan roller lid, karena emang pemesanan roller lid kemarin barangnya belum pada datang, makanya ini belum kita pasang. Nah ini nanti kita bakal pasang roller lid untuk melengkapi ini ya, roll bar wheel track-nya. Terus sesuai permintaan beliau, stiker Raptor belakang ya, yang ngebikin mobil ini tambah ganteng banget ya. Ganteng banget ya. Terus pakai stop lamp-nya juga yang model LED seperti ini. Nah, oke. Okay. Keren banget ya toh. Bapak. Siap. Oke. Okay. Itu ya. Terus untuk bagian samping kiri sih masih sama. Nah, kita langsung ke dalam. Kita lihat untuk interiornya ya. Nah, dalamnya seperti ini ya. Alhamdulillah, dalamnya juga mulus ya. Ini pakai MBTEC full ya, premium. Nggih, depan, belakang, door trim ya. Door trimnya juga mulus banget. Oke, terus ada ini ya. Karpet bawah, karpet lantai juga sudah kita kasih, termasuk lengkap dengan ini loh ya, Tesla Android yang model besar, mantep jos. Terus lampu juga sudah pakai yang model Harrier ya, ganteng pol. Ini dalamnya seperti ini, sudah mantep banget, sudah luar biasa, dan mobil ini siap untuk diberangkatkan. Oke, okay? Itu saja ya reviewnya untuk mobil Spider pesanan dari Pak Denny yang super ganteng ini. Monggo buat pare-pareku nanti yang pengen pesan mobil-mobil seperti ini, bisa langsung kontak saya di nomor 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat, beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.